lagi bersama aku Dinda di channel YouTube Caturaga Komputer. Udah lama banget kita nggak pernah bahas laptop-laptop terbaru. Spesial di video kali ini aku akan membahas laptop gaming yang memiliki performa paling kencang dari laptop gaming yang ada. Menggunakan Intel Gen 13 paling tinggi dan GPU RTX 4000 series paling tinggi juga. Ini adalah Asus ROG Strix G16, G614, JZ. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita bahas laptop yang satu ini. Pertama kita bahas bagian desainnya dulu. Asus ROG Strix dari generasi ke generasi selalu menampilkan desain yang cukup gahar untuk segmen laptop gaming. Pada covernya sudah pasti ada logo ROG di sebelah kanan dan ada aksen warning strip yang bertuliskan Republic of Gamers di sebelah kiri. Perubahannya nggak itu saja, di bagian keyboardnya juga terlihat diberi aksen gamingnya juga yang bertuliskan ROG. Dan untuk keseluruhan bodi laptop yang ini dibuat lebih tegas sehingga terasa lebih kokoh dan solid. Untuk seri ini terdapat dua varian warna yaitu Eclipse Grey dan Green Fog. Masih tidak ketinggalan LED bar khas ROG yang selalu hadir dari tahun ke tahun. Untuk dimensinya, laptop ini mempunyai dimensi 35,4 x 26,4 x 2,26 cm untuk beratnya 2,5 kg. Untuk di bagian portnya, di sebelah kanan hanya ada dua buah USB 3.2 Type A. Lanjut, di sebelah kiri ada DC In, LAN, HDMI, dua buah USB 3.2 Gen 2 Type C, yang salah satunya support Thunderbolt 4, DisplayPort, dan power delivery, selanjutnya ada audio combo jack. Untuk sisi konektivitas di laptop ini sudah mendukung WiFi 6E dan Bluetooth 5.2. Oke, langsung aja kita bahas bagian layarnya. Layar di laptop ini berukuran 16 inch, beresolusi QHD Plus 2560x1600px dengan panel ROG Nebula Display. Untuk ukurannya punya bezel yang tipis karena screen to body ratio-nya hingga 90%. Akurasi warnanya ada di 100% DCI-P3. Tingkat kecerahannya ada di 500 nits dan refresh rate 240 Hz dengan respon time 3 milisecond. Dan terdapat fitur baru pada layarnya ini yaitu Dolby Vision HDR. Nebula Display merupakan teknologi panel yang dikembangkan oleh Asus agar layar di laptop-laptop buatan mereka mampu memproduksi warna yang memukau, kontras yang tajam, dan pergerakan animasi yang mulus sehingga lebih imersif untuk bermain game. Saat ini hampir semua laptop gaming dari Asus khususnya di seri ROG sudah menggunakan Nebula Display. Jadinya para gamers pastinya bisa merasakan pengalaman paling istimewa saat bermain game. Laptop ini dilengkapi dengan fitur Mark Switch, yaitu semacam switch khusus yang mengatur jalur data visual yang ditampilkan di layar laptop. Melalui Mark Switch, jalur data visual dari discrete chips grafis bisa dialihkan langsung ke layar laptop tanpa harus melalui prosesor dan integrated chips grafisnya. Peningkatan performa pada game dengan menggunakan Mux Switch dapat mencapai 10-30%. Di bagian atas layar terdapat webcam beresolusi 720px dan sekarang ROG udah ada webcamnya, dan untuk kualitasnya di sini udah cukup banget untuk streaming ataupun meeting online kalian. Untuk bagian keyboardnya, punya typing feel yang nyaman banget, tidak ada masalah untuk penggunaan harian ataupun ngegame. Tentu saja keyboardnya sudah RGB 4 zona yang bisa diatur di software Armory Crit. Di bagian atas keyboardnya ada 4 tombol multimedia, ada tombol volume, mute, fan, dan shortcut Armory Crit. Untuk bagian touchpad punya feel yang cukup halus dan responsif ketika digunakan dan punya ukuran yang lebih besar, jadi akan lebih leluasa ketika digunakan. Dan posisinya pas di tengah bodi laptop. Sudah dilengkapi pula dengan numpad yang bisa diaktifkan dengan cara menekan tombol numpad pada sudut touchpad. Asus ROG Strix G16 ini mengusung sistem cooling yang baru. ROG Intelligent Cooling yang dilengkapi sistem pendingin yang terdiri dari 3 fan dan 7 buah heatpipe. Dan didukung dengan liquid metal thermal grizzly agar sistem pendinginnya bisa bekerja lebih optimal. Untuk sisi audio di laptop ini menggunakan dua buah speaker stereo dari Dolby Atmos. Untuk dipakai ngegame suaranya cukup kencang dan untuk mendengarkan musik suaranya udah cukup enak didengar. Dan ini dia hasil dari audionya. We'll be right back.
Langsung ke bagian spesifikasinya, Asus ROG Strix G16, G14JZ menggunakan prosesor Intel Core i9-13980HX 24 core dan 32 thread yang terdiri dari 8 core performa dan 16 core efisiensi. Untuk clock speednya up to 5,6 GHz dengan maksimum TDP 157 Watt. Untuk graphic cardnya menggunakan dedicated NVIDIA GeForce RTX 4080 12GB GDDR6 dengan TGP 175W. Sekarang kita masuk ke bagian pengetesan gamingnya. Pada pengetesan gamingnya, kali ini kita akan aktifkan DLSS-nya dengan resolusi QHD pada game God of War Preset Ultra dapat 90-100fps. Assassin's Creed Valhalla Preset Ultra dapat 100-130fps. Pastinya semua game AAA dan kompetitif sekalipun sudah bisa dilibas oleh laptop gaming satu ini. Pada sektor penyimpanannya, dibekali dengan SSD berukuran 1TB M.2 PCIe NVMe Gen 4 dengan memori RAM 32GB DDR5 4800MHz dual channel. Upgradeabilitas ada di 1 slot SSD NVMe untuk upgrade penyimpanannya. Untuk baterainya, laptop ini punya baterai berkapasitas 4 cell 90 watt hour. Kalau untuk penggunaan ringan, laptop ini bisa bertahan hampir 3 jam. Dan juga laptop ini sudah include dengan Windows 11 Home dan Microsoft Office Home and Student 2021. Kesimpulannya, Asus ROG Strix G16 G614JZ adalah sebuah laptop gaming super kencang yang pernah ada dari Asus. Dengan spesifikasi kelas atas yaitu Intel Core i9, Gen 13 dan kombinasi RTX 4080 pastinya game AAA dan kompetitif sekalipun sudah pasti rata kanan. Ditambah layar ROG Nebula Display menambah pengalaman gaming kalian jauh lebih epic. Dengan harga 40 jutaan aja pastinya udah cukup worth it untuk sekelas laptop gaming super kencang seperti ini. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Caturharga Komputer. Dan untuk info lebih lanjut mengenai laptop ini, kalian bisa DM IG kita @caturhargakomputer. Akhir kata, terima kasih. Bye-bye.